بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: maka jauhlah antara keduanya, dan jikalau ittifaq keduanya dalam ta'luknya, dan ikhtilaf keduanya dalam tahqiqnya. Dan jauhlah antara yang melihat dengan nur akwan, dan yang melihat dengan nur mukawin. Maka yang salik itu majhud daripada Tuhannya dengan melihat asar, maka akuan itu maujud kepadanya, maka mengenal dalil ia dengan akuan atasnya. Dan mahzuf itu dikenalnya hak dan terangkat baginya hijab, maka cara dilihatnya sesuatu, maka iaitu mengambil dalil ia dengan dia atas segala kainat. Dan adalah yang berdiri serta melihat dalil pada segala kainat itu mahjub daripada ain musyahadah. Jadi tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan dalil atau istidlal, dipanggil dalil. Jadi kita mengaji ilmu usuluddin, Tuan Husin kata makrifah ni ada tiga perkara yang mesti ada pada kita baru dipanggil makrifah. Yang pertama, i'tiqad mesti jazam. Yang kedua, yang dijazam itu mesti mutabik, berbetulan dengan yang sebenar. Dan yang ketiga, mesti ada dalil. Kata Tuan Husin, dia buat satu kesimpulan: al-jazmu mutabiqu lil-haq 'an dalil. I'tiqad yang jazam mesti muafakat dengan yang sebenar dengan ada dalil. Kalau dia tak ada jazam, i'tiqad dia tak jazam, syak, zan ataupun waham ataupun ragu-ragu, itu dinamakan jahil basit. Jahil basit ni dia akan tahu apa? Dia tak ada pegangan akidah, tak ada pegangan apa-apa satu. Dia panggil jahil basit, semata-mata jahil. Istifak ulama kata orang ni tak kenal Tuhan, iman dia tak sah. Yang kedua, ada orang i'tiqadnya jazam tapi tak mutabik. Umpama Kristian, dia jazam Nabi Isa tu anak Tuhan. Benarkah Isa anak Tuhan? Yang dia yakin tu tak betul. Dia kata Nabi Isa dibunuh, disalib. Allah kata barra'allahu ilaih, Allah angkat dia ke langit. Isa tak dibunuh. Meyakini Isa dibunuh itu dipanggil jahil murakab. Pertama dia jahil, kedua dia tak tahu dia jahil. Ini pun tak sah kita juga. Jadi i'tiqad yang jazam, kita mengaji, kita yakin sungguh-sungguh, yang kita yakin itu betul, memang berbetulan dengan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mesti ada dalil. Dalam bab fiqh kita boleh bertaklid. Taklid Imam Syafi'i ke Maliki, Hambali, taklid dengan tok guru kita, itu boleh. Tapi bab usuluddin tak boleh bertaklid. Cuma berbeza pendapat ulama, sah tak sah orang yang bertaklid. Ada setengah ulama kata tak sah, setengah ulama kata sah. Cuma kalaupun dikatakan i'tiqadnya sah, tapi dia fasik kalau dia tak mau mengaji. Kalau dia dah mengaji tak dapat juga menerikan dalil, dimaafkan. Itu dia. Tapi ada sebagian ulama kata bila tidak ada dalil, maka orang ni i'tiqadnya tak sah, tapi dhaif. Pandangan itu dhaif. Jadi oleh itu dalil ini kau yang cukup penting untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Kebanyakan kita mengambil alam sebagai dalil wujudnya Allah. Allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah menjadikan langit, tujuh lapis langit, Allah jadikan tujuh lapis bumi. Dan Allah takbir langit dan bumi. Allah kata lita'lamu, supaya kamu semua tahu, annallaha 'ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah atas segala sesuatu amat berkuasa. Maka diambilnya dalil alam ini sebagai dalil yang Allah itu berkuasa. Alam itu sebagai dalil, Allah disebut sebagai madlul. Ini tahap keimanan orang awam macam kita. Disebut juga wayang salik yang berjalan untuk mengenai Tuhan. Dia belum wasil. Dia belum sampai kepada Allah. Maka diambilnya makhluk yang dikenal ini sebagai dalil adanya Allah yang tak, dia tak nampak. Ya. Tapi orang yang wasil, dia tak ambil makhluk sebagai dalil. Dia ambil Allah sebagai dalil adanya makhluk. Dia terbalik. Allah sebagai dalil adanya makhluk. Allah tu dalil, makhluk tu madlul. Kita ni mengaji, makhluk ni dalil, Allah tu madlul. Terbalik. Lah ni kita tengok pokok, tuan-tuan. Kita tengok pokok. Ada orang tengok daripada bawah naik ke atas, ada orang tengok atas turun ke bawah. Dia tengok ranting daun, cabang tu, last sekali dia pergi ke perdu. Perdu tu lah. Tapi ada orang terus tuju kepada perdu. Kerana daripada perdu ni lah dia mai cabang, ranting, dahan, daun, buah-buah dan sebagainya. Ada orang dia lihat alam yang banyak ni, syuhudul wahdah fil kasroh, dia nak pandang Tuhan tu, dia terpaksa tengok alam ni dulu. Alam dulu, last sekali baru turun ke Tuhan, baru dia kenal Tuhan. Ada orang terus Allah, terus Allah lah menjadikan semua makhluk yang banyak ni. Syuhudul kasroh fil wahdah, ada syuhudul wahdah fil kasroh. Jadi dua-dua boleh lah. Tapi tak sama lah. Budak universiti dengan budak tadika, ilmu tu juga ada mengaji. Tapi tak sama lah. Sekolah rendah, sekolah menengah, tak sama lah. Tapi benda tu juga, matematik tu juga ada mengaji. Tapi tak sama lah. Baik, berkaitan dengan ini, kata musannif rahimahullah ta'ala, maka jauhlah antara keduanya. Dua ni jauh. Orang yang memerlukan makhluk sebagai dalil adanya Allah dengan mengambil Allah sebagai dalil adanya makhluk, dia beza. Dia cukup beza. Seorang yang salik, seorang yang wasil. Contoh, tuan-tuan tak pernah pergi tempat saya, kampung saya, pondok saya. Macam mana nak pergi ustaz pondok ustaz? Hang keluar tu cakap jerin, hang talam ibuah, tak lagi hang jumpa terung, jumpa padang gajah, tak lagi hang jumpa batu hampak. Hang jumpa sekolah kebangsa satu batu hampak, belah kiri hang tengok dua tiga tiang elektrik tu, ada signboard Ma'ad Hafiz Qiyam. Hang masuk dalam tu belah kanan, kurang satu kilometer, hang jumpa lah bangunan dia. Maka cangkak jerin, terung, padang gajah, semua ni dalil, 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 dalil. Sekolah bahasa Abad Tuhan Pak pun dalil. Signboard pun dalil. Pasal apa kita perlu dalil? Kalau tak ada dalil tak sampai. Mungkin lajak pergi mana ada parit ke apa ke. Dia perlu penanda. Dia perlu dalil. Supaya dia tak sesat. Dia sampai ke destinasi yang dia tuju. Tapi kalau kita hantar anak kita mengaji sekolah tu, cucu kita mengaji 3-4 tahun, duduk pergi sebulan sampai 2-3 kali pergi tengok cucu, tengok anak, sampai 3-4 tahun tak perlu lagi dalil. Tak perlu duduk tengok mana batu hampak, mana terung lah. Dia tak perlu lagi dalil. Beza ada orang yang tak pernah sampai dengan orang yang dah pernah sampai. Itu beza. Cara pemanduan pun tak sama. Orang tak pernah sampai pondok saya ni, duduk jenguk. Tak lagi mata kiri kanan, tak lagi terberik. Allah terlajak. Orang duduk besar pergi, cuy, 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 cuy.
dia kali-kali lebih kurang. Ha, kita begitu. Sebab itu dia kata tak sama. Orang yang mengambil makhluk sebagai dalil dengan mengambil Allah sebagai dalil wujudnya makhluk. Orang yang salik dengan orang yang wasil tak sama. Kata Tok Ulama ni. Sebab itu dia kata tak sama. Ya. Dan jikalau ittifak keduanya dalam takluknya, walaupun maknanya kita kata ittifak, ittifak ni muafakat, muafakat antara salik dengan wasil. Walaupun ada benda yang muafakat, Tuhan tu juga lah dia kata sama. Dua-dua kata Tuhan ada, dua-dua kata Tuhan berkuasa. Tak ada lah pula yang kata orang ni kata Tuhan lemah. Banyak persamaan dipanggil ittifak. Walaupun begitu, tapi dia tak samalah. Dia tak sama. Kedudukan dia tak sama. Satu sekolah rendah, satu sekolah menengah, satu pun universiti. Dia tak sama. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Ya, itu dia. Dan ikhtilaf kepadanya dalam tahqiqnya. Jadi berbezanya khilafnya segi tahqiq, keyakinan itu. Segi tahqiq. Pokok yang dah wasil, yang sampai keyakinannya sikit tak bergoyang. Macam para-para sahabat radhiyallahu jema'in. Mereka ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka meyakini Allah? Cuba bayangkan apabila Nabi perintahkan ajak sahabat untuk berhijrah. Dalam kepala daripada tak terbayang Madinah ni macam mana. Apa aku nak pergi sana, nak makan apa, nak kerja apa. Tempat tinggal aku macam mana. Dia tak fikir semua tu. Tapi bila Allah Ta'ala makna kata arahkan mereka hijrah, mereka solid, yakin tu kemas kejap, tak bergoyang langsung. Ketika Madinah dikepung oleh musuh-musuh Allah dalam perang Ahzab, mereka main perang pula tuan-tuan, bawa segala lampu lah apa, bawa pasukan, dia bawa ghazal pati tu, menyanyi lah apa. Okey, gendang, gunggang-gunggang punya kuat nak menakutkan umat Islam. Yang memisahkan antara mereka tu dengan Madinah cuma parit eh. Dan perang Khandaq tu. Dan Allah bayangkan, gambarkan bagaimana kehebatan akidah mereka. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apabila orang beriman melihat tentera-tentera Ahzab, mereka kata inilah yang dijanji oleh Allah dan Rasul. Benarlah Allah, benarlah Rasul. Tak bertambah pada mereka melainkan iman dan penyerahan. Lagi musuh mah, dia lagi yakin dengan Allah. Dia lagi berpaut dengan Allah, memohon pertolongan Allah. Ini para sahabat, orang yang yakin dengan kuasa Allah. Kita ni tuan-tuan sekalian bilang sifat 20. Ta'luk, ta'luk, kudrat. Artinya kuasa. Apa arti kuasa? Memberi bekas. Ta'luknya kepada segala yang baru. Allah berkuasa terhadap makhluknya. Ta'luknya tanjizi qadim. Suluhi qadim tan tajizi hadis. Ureh, 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 ureh. Ini cara usuludin. Orang yang salik. Buat-buat ni. Dia kata apa? La qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Dan dia kata lagi, Nabi kata la tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah. Itu dia punya keyakinan tu. Macam yakinnya Syekh Qutb rahimahullah ta'ala. Bila dia nak digantung oleh zaman Nasir, diberi peluang untuk hidup, dia pilih mati. Dia kata la mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Mati dalam taat kepada Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah. Dia yakin janji Allah Ta'ala, janji syahid itu dia yakin.
sikit tak bergoyang hati dia. Ini orang yang wasil. Kalau kita dia banyak sangat. Cina tak sokong boleh kan benar ni? Dia kira Cina. Dia kira lagi tu. Dia pun terikut-ikut lah. Bila kerajaan Kelantan meluluskan Dewan Undangan Negeri, kan, sebatan itu dilakukan depan khalayak ramai, melentilah macam-macam pun. Nada ada macam nada di AP. Sedangkan yang suruh sebat depan khalayak ramai ni Allah. Falyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dalam Quran Tuhan sebut, laksanakanlah hukum sebatan itu depan khalayak ramai di kalangan orang beriman. Allah tak bagi pukul sorok-sorok, pukul depan orang ramai, biar orang ramai pakat takut. Ajak orang lain, jangan duk buat kerja-kerja maksiat ni, kerja-kerja derhaka pada Allah. Quran terang-terang sebut. Ada saja alasan. Pelancong tak mai lah, apalah. Macam-macam tuan-tuan. Jadi kita hari ni, masalah kita krisis keyakinan kepada Allah. Cukup teruk, tak yakin dengan Allah. Tak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itu makrifah kita tak sampai sempurna. Orang yang wasil sampai lengkap, yakin sungguh dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu dia kata berbeza. Nah. Dan jalur antara melihat dengan nurul akwan dan yang melihat dengan nurul mukawin. Satu nur akwan, satu nur mukawin. Nur ni cahaya. Cahaya akwan ni tuan-tuan, kaun-kaun kejadian-kejadian ni kita panggil akwan. Akwanun. Kan? Mukawin ni Allah yang menciptakan kaun. Ada orang yang melihat tuan-tuan cahaya di sebalik kejadian. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semua ini menjadi dalil-dalil, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya mata hati. Dilihat di sebalik kaun, ada cahaya dia. Yakni kaun ini dicipta oleh Allah. Itu panggil nurul akwan. Semua orang pula tuan-tuan, dia dapat nur mukawin. Apa nur mukawin? Nur daripada yang menjadikan kaun, yakni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuang di dalam hati seseorang hamba itu kebesaran dan keagungan. Afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah tidak mereka yang kami lapangkan dada mereka dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhan. Tuhan tuang nur dalam hati. Dia mengaji sifat 20 tuan-tuan. Dia mendirikan ibadat. Ibadat ni memperkasakan iman. Iman kuat dengan ibadat. Iman lemah dengan sebab maksiat. Tok guru saya kata, ibarat ayak dengan kiambang. Tinggi ayak, tinggi kiambang. Rendah ayak, rendahlah kiambang. Tinggi taat kita, tinggilah makrifah kita kepada Allah. Rendah taat banyak maksiat, rendahlah makrifah kita kepada Allah. Sebab itu ulama-ulama sufi, mereka mendatangkan tentang jalan-jalan untuk sampai ke makrifah yang sempurna. Yang pertama, perbetulkan dulu ilmu usuluddin kita, i'tiqad kita tu bagi betul. Jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua, kita buat ibadat dengan sungguh-sungguh bermujahadah di jalan Allah Ta'ala. Macam disebut oleh Tuan-Tuan Sina Abdullah bin, makna kata Sahar bin Abdullah, seorang tabi'in. Dia kata, la yasiru ahadun minal abdal. Takkan jadi seseorang laki-laki itu, seorang orang itu daripada abdal. Seorang itu takkan mencapai tahap abdal. Abdal ni panggil wali abdal. Wali abdal ni wali ganti. Setengah riwayat hadis kata wali abdal ni ada 40 orang. Ada riwayat hadis kata 70 orang. Apa makna abdal? Ganti. Kalau depa mati 70 ni mati seorang, Allah cepat-cepat ganti seorang balik. Bila-bila pun depa ada jumlah tersebut,
Selagi ada muka bumi dunia ni ada, mereka ada 70 orang ni mesti ada. Ya. Di mana mereka duduk? Di puncak-puncak bukit, di wadi-wadi hutan rimba. Mereka duduk sana asing daripada orang. Tetapi mereka Allah lipatkan bumi untuk mereka dengan selangkah dia boleh sampai ke barat tembus ini pakai arang. Selangkah dia sampai ke Mekah. Dengan selangkah dia boleh sampai pada Arafah. Orang tengah berperang, dia boleh sampai bagi bantuan. Yang kata Wali Abdal ni. Allah lipat dunia. Selangkah saja. Dia tak payah pakai pasport. Tak payah nak daftar kat tabung haji. Oh, dia terus sampai gitu. Ya. Wali Abdal. Ya. Jadi, kata Sahal bin Amrullah, seseorang tu takkan mencapai tahap Abdal. Bukan kita nak jadi Abdal. Kita faham wali ni orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah, orang yang mendapat pertolongan daripada Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Sehingga Allah dalam hadis kursi Allah SWT kata, siapa memusuhi waliku, aku istihar perang kat dia. Allah akan hentam orang yang lawan wali-wali dia. Jadi mana wali ni orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah nak bagi kita wali tak apa, tak bagi pun tak apa, tapi kita nak ikut jalan mereka yang dimaknakan tadi dimuliakan oleh Allah. illa bi arba'i khisalin, melainkan depa makna kata melakukan empat perkara. Ketentuan nak mencapai tahap makrifah yang sempurna, keimanan yang sempurna, buat empat ni. Ini semua kita dapat tuan-tuan masa puasa dulu, Ramadan dulu. Tapi tak tahulah setengah orang tuan-tuan dia beribadat kerana Ramadan. Setengah orang beribadat kerana Lailatul Qadar. Kalau kita beribadat pada Lailatul Qadar, Lailatul Qadar dah pergi. Kalau kita beribadat pada Ramadan, Ramadan pun dah tak ada, tunggu tahun depan. Tapi kalau kita beribadat kepada Allah, Allah tak ke mana-mana. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kamu di mana kamu berada. Sebab itu jangan jadi hamba Ramadan, jangan jadi hamba Lailatul Qadar. Jadilah hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Ramadan mendidik kita bagaimana nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Antaranya kata Sahal bin Abdullah, ikhmasul batni, dengan kempeskan perut. Kempeskan perut ni jangan makan banyak. Mana ada tu wali Allah, perut buncit. Tuan-tuan pernah jumpa dekat riwayat dah, wali Allah tu perut dia buncit. Mana ada? Wali Allah semua perut kempes. Para sahabat semua perut kempih-kempih. Para sahabat makan tuan-tuan sekalian, paling banyak dia makan sehari sekali. Ada yang dua hari sekali makan. Ada yang tiga hari sekali makan. Rasulullah pun tuan-tuan, tiga hari baru sekali makan. Baru periuk, dapur dia berasap. Tiga hari sekali. Kita tak tahu lah, apa tiga hari sekali, janganlah makan banyak. Karena dengan makan banyak, mematikan hati. La tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Fa innal qalba kazar'i. Sesungguhnya hati laksana tumbuh-tumbuhan. Yamutu idza kasura 'alaihal ma', pokok ni mati dengan sebab banyak air. Air banyak pokok mati, makan banyak minum banyak hati mati. Apa tanda hati mati? Tanda hati mati tak terkejut bila buat maksiat. Hati mati tak rasa rugi bila meninggalkan taat. Hati yang pertama. Makanlah. Tapi jangan banyak. Belajar-belajar puasa lah. Kalau kita boleh berpuasa di bulan Ramadan, apa salah kita berpuasa Isnin dan Khamis selepas Ramadan? Bisa Isnin dan Khamis kita puasa, insyaAllah. Yang kedua kata Sahal, As-Sahru. As-Sahru ni kita duk faham sok. Makit makan sok. Sahur ni dipakai khasok, makit makan sok. Tak, sahur ni tuan-tuan bangkit beribadat di waktu sahur. Mana waktu sahurnya? 1/3 akhir malam. Yang zilullah azza wa jalla kulla laylatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul laylil akhir. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia ini sehingga 1/3 akhir malam.
4 pagi tu, 5 pagi tu waktu cantik. 3, 4, 5 pagi tu waktu memang hebatnya. Itu waktu sahur. Kita bangkit mengerjakan ibadat walaupun 2 rakaat. Untuk bertaqarrub dengan Allah Taala hingga Allah kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, hamba tak depa fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Kita datang sejengkai, Tuhan mai sedepa. Kita datang berjalan, Tuhan datang berlari. Tuhan dak sangat kita bertaqarrub mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, wasum tu untuk mencapai tahap abdal. Nak sampai wasa dekat sangat diri dengan Tuhan, kita mesti ada asum tu. Apa wasum tu? Iaitu makna kata kita berpuasa di sini maksudnya jangan banyak bercakap. Tambah zaman lah ni dia tulis, dia panggil zaman panjang tangan. Tulis macam-macam tulis. Kita pula perpanjangkan fitnah, mengumpat fitnah, adu domba. Jangan tuan-tuan. Zaman sekarang ni zaman fitnah yang amat sangat. Berhati-hatilah hidup tuan-tuan. Saya seumur hidup saya tak pernah jumpa suasana zaman ni tuan-tuan. Kita baca malam internet. Di England telah berlaku jantan berkahwin sama jantan orang Islam. Islam ni gay ni. Jantan kahwin jantan. Dia akan nikahkan jantan-jantan. Mana ada kawan nikah tak tahu. Rukun nikah yang pertama laki-laki dengan perempuan. Laki-laki sama laki mana boleh. Depa cabar kita balik. Mana kata haram? Tunjuk ayat Quran. Jantan sama jantan menikah haram. Mana ada? Saya kata hampa ni teruk pada babi lagi. Babi mana ada? Babi jantan ragas. Babi jantan mana ada? Saya belah kambing. Kambing jantan saya sehasil-hasil dari 15 ekor. Saya tak pernah tengok kambing jantan. Aku ragas kambing jantan. Dia nak ragas, dia cari kambing betina. Ni jantan cari jantan ni kira hampa teruk pada babi. Geram tu. Teruk sangat tuan. Lepas tu ada pula barisan loyal-loyal peguam ingin membela. Menguruskan nikah betina sama betina orang lah. Homosocial. Apa jadi nak jadi? Aku pun tak tahu nak jadi ni. Ada seorang nama Siti Kasim. Saya ni Islam versi saya. Islam versi dia. Di Islam cara dia. Weh, Islam mana boleh? Kena ikut Nabi Muhammad lah. Apa ni? Yang sekok lagi picit orang manjin. Makin pergi picit orang manjin. La ilaha illallah. Hang cium bini hang pun dapat, laki hang pun dapat pala. Dia cium anjing cari apa? Macam-macam tu ada lah tuan. Oh, aku tak tahu lah. Lepas tu jangan banyak bercakap. Kecuali perkara yang memberi faedah. Yang akhir sekali, wal i'tizalu minat aninas. Kita mengasingkan diri daripada manusia. Kecuali manusia nak bantu kita buat ibadat. Hari kita berkahwin. Manusia nak merosakkan kita, kita asingkan. Empat perkara ni, kata Sahal bin Abdullah, kalau kita amal, insyaAllah. Kita dimuliakan oleh Allah, kemungkinan diangkat oleh Allah sebagai wali abdal. Ini orang wasil. Mereka bermujahadah sungguh-sungguh untuk mendapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jauhlah dengan nur akwat dan yang melihat dengan nur mukawin. Mukawin ni Allah tuangkan nur ke dalam hati hamba. Setelah dia melalui proses takalli, tahalli dan tajalli. Takalli ni menyucikan hati dari segala dosa dengan bertaubat. Tahalli itu dengan sungguh-sungguh mengisikan berbagai-bagai ibadat. Bila ada dah dua proses ni, mudah baginya. Makna kata untuk mendapat nur daripada Allah, dia panggil nur yang tajalli. Allah tajallikan kebesaran, keagungan Allah Ta'ala dalam mata hatinya. Allah buka hijab. Dia nampak hikmat. Dipanggil hikmat tashrih. Semalam semua manusia dicipta oleh Allah. Semua ada hikmat. Semua ada makna kata. Bukan Allah buat secara sia-sia. Kadang-kadang kita tengok pada zahir tuan-tuan sekalian. Macam rugi. Kadang-kadang ada untung di sebaliknya. Kadang-kadang kita tengok benda tu tak elok. Di sebaliknya ada elok. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Kadang-kadang benda yang kamu benci baik untuk kamu. Sebab itu kita jangan benci, tuan-tuan. Kadang-kadang yang buruk tu baik. Kawan saya cerita, dia ada 3 anak. Nombor 1, nombor 2 cerdik nak mampu. Nombor 3 ni bodoh. Paksa dapat nombor 15, nombor 20. Hang nak jadi apa? Bodoh nak mampu, dia kata kat anak dia yang bongsu tu. Bila masa dah berlalu, tuan-tuan sekalian, nombor 1 yang abang dengan kakak dia ni dapat jawatan tinggi kerja kerajaan ni lah. Nak balik kampung pun tak dan. Sibuk kerja ni, cuti payah dapat. Mak dia pun dah tua, pak dia, aku pun dah tua tak larat dah. Bini pun dah tak larat dah. Sampai berat penyakit ni, penyakit ni. Masuk jamban pun payah, begini-begini. Tiba-tiba satu hari dia tengok anak dia balik, anak nombor 3 balik. Bawa beg besar. Abang Mat, cik berhenti kerja nak jaga mak dengan pak dia tak? Oh, tu yang bodoh tu, kerja kelang tu. Letak jawatan lah, berhenti kerja. Mak belah saya pada kecil takkan tak boleh bila mak dengan pak masa tak tua. Balik dengan bini dia. Duduk di rumah mak pak dia, belah mak pak. Basuh pungkuk pak, basuh pungkuk mak. Urus mak dia mandi manda abang mak. Mak dia kata nasib baik lah, dulu bodoh. Kalau aku cerdik, aku matilah jamban. Rupanya bodoh tu ada harga. Sebab tu kita jangan pandang hina, pandang rendah pada anak-anak kita. Dia semua ada harga dia. Semua ada, insyaAllah. Anak saya seorang tu, dia panggil istimewa, anak istimewa. Dia cakap pun tak apa nak lurih. Tapi Allah, kerja rajin. Kambing saya, tuan-tuan, sama pagi tu saya nak kutip telur, telur itik. Saya tengok-tengok 4 ekor kambing, anak kambing jatuhlah bawah reban. Saya bawa kambing ni bagi kat ibu dia tak mau. Dia cium-cium. Rupanya silap, kambing ni kita jangan pegang dengan tangan, pegang dengan plastik. Bila pegang dengan tangan tuan-tuan, bau tangan kita dia tak mau dah kat anak dia. Habis saya nak buat macam mana? Ya tak saya tuan-tuan sekalian, terpaksa perah susu kambing tubuh lambut tu bagi dia, bagi anak kambing minum. Yang duk bagi minum anak kami ni anak saya yang cacat tu lah. Bagi-bagi dia tu. Dia suap botol susu. Oh, ada guna juga anak. Hebat juga. Bagi kami tu minum susu. Dia ada. Ada orang ni guna, orang ni. Orang ni ada guna. Orang ni ada guna. Allah bagi macam-macam pada. Jangan kita susah hati dapat anak. Anak istimewa. Jangan susah hati. Ada harga. Ada dia punya kegunaan tu Allah bagi. InsyaAllah. Itu kadang-kadang begitu. Kadang orang baca Quran, payah dapat. Kita dengar dia baca, kita pun nak, susah betul dia nak baca. Habis satu muka surat tu, punyalah susah. Rupanya tuan-tuan, Allah bagi ganjaran pahala kepada kita ikut kesusahan kita. Lagi susah kita buat satu-satu ibadat, lagi tinggi pahala. Ini mayang atas kapet ni. Tuan-tuan pergi ke laut. Tu dia bombak beralun. Nak berdiri pun payah. Itu pahala lebih besar dalam masjid yang ada aircon, ada sejuk apa semua ni. Allah ikut, mengikut kesusahan. Macam kita kerja lah tuan-tuan. Lagi susah kerja kita, gaji dia lagi tinggi. Kerja apa buruh, apa kerja batu arangan, bawa lombong arang batu tu. Oh, mahal gaji tu. Tapi silap-silap tercabut nyawa. Jadi, makna kata ada harga, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenal, bukan sekadar dia mengenal sesuatu itu dengan nur ka, dengan nur akwat. Ada setengah tu pula dikenal sesuatu itu dengan nurul mukawin, cahaya ketuhanan. Dia panggil nurul waridat, nur yang dicampakkan, dituangkan oleh Allah ke dalam hati hamba. Sebab itu alai sufi bersungguh-sungguh tuan-tuan, mereka menyucikan hati mereka. Kerana hati yang suci itulah layak menerima nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas mereka tinggi. Jangan kita ada riya, ujub, jangan ada. Buang hasad, dengki. Jangan benda-benda ni menyebabkan hati kotor. Bila hati kotor, macam mana nur nak masuk dalam hati? Kita sendiri pun tuan-tuan, kalau gelas cawan kita kotor, tergamaklah kita nak tuang milo susu dalam gelas cawan tu. Tentu tak tergamak. Apatah lagi Allah Ta'ala.
Bukan Allah tak mau bagi, kita tidak bersedia menyucikan hati kita. Kita tak mau nak cuci hati, nak buang penyakit-penyakit tak elok tu. Penyakit hasad, penyakit dengki, takabur, riak. Buang semua ni, tak guna tuan-tuan sekalian. Itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Maka yang salib itu mahjub daripada Tuhannya. Mahjub ni hijab, terdinding. Hati dia tu tak. Orang yang makna salib ni, macam kita ni, dia panggil salib. Baru belajar-belajar nak buat ibadat. Makna kata kita terdinding dengan Allah Ta'ala. Apa yang dinding kita? Pangkat kita, harta benda kita, anak pinak kita. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Melalailah diri kita ni daripada mengingati Allah dengan sebab harta benda dan anak-anak pinak sampai masuk kubur. Tak salah kita ada anak, kita ada isteri, tak salah. Kita ada harta benda, tak salah. Kita ingat Allah. Jangan benda ni menghalang kita. Kita jadikan perkara ni membantu kita buat ibadat kepada Allah. Jangan dengan sebab harta kita jadi kedekut. Dengan sebab harta tak berani nak berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dengan sebab anak bini kita, kita tak boleh nak beribadat kepada Allah. Jangan. Jadikan mereka sebagai pembantu. Kita ada anak, kita didik anak-anak kita hingga menjadi anak yang soleh. Akui lah tuan-tuan, saya pun akui depan isteri saya, saya akui. Kita pun tak ada nak ajak anak-anak ni, kita sibuk keluar. Umur 4 tahun, dia dah boleh baca Al-Quran dengan lancar. Umur dah 2 tahun, mula menghafal ayat suci Al-Quranul Karim. Dia hafal kadang-kadang sampai satu juzuk amal tu, 6 tahun dah boleh hafal. Terdengar dia baca, baca pula dengan tajwid yang elok. Oh, siapa nak ajak? Isteri kita, mak dia ajak. Saya kadang-kadang tuan-tuan, badan tak apa sihat, duduk di rumah, tak keluar pergi mengajar. Sehari kita duduk di rumah, kita tengok tuan-tuan, Allah, anak 5, macam-macam perangai. Yang kacau sana, kacau sini, dah hidang nasi tuan-tuan. Dia korek nasi tu, dia kambuh ikan dia. Lepas tu dia ambil ikan abang dia. Abang dia tak ada ikan. Kayak apa? Ha, usah gunung tengah-tengah makan nak terberak. Wadah Allah. Macam mana dia bawa isteri boleh selesaikan semua urusan ni. Lepas tu mengajak anak pula lagi. Pasuh baju, lipat kain apa. Tak lagi pergi mengajak kelas lagi. Allah kata, kalau aku pun tak tahan. Ha, kan? Ha, jadi kita ucap terima kasih lah. Tolong buat kerja macam tu macam ni. Ha, tak? Ha, ni dah sombong dengan bini. Ada seorang tuan-tuan, saya, isteri dia telefon saya. Dia cerita hai suami dia, bukan mengumpat ustaz. Saya nampak ustaz dia boleh tolong. Orang lain saya tak nampak boleh tolong. Awak, abang Haji tu kedekut ustaz. Kedekut. Awak, RM3 dia bagi kat saya. RM3 nak beli apa, anak ambil 5-6 orang. RM3. Saya tak percaya, mula-mula tak percaya. Tapi isteri dia ni AJK. Muslimat kawasan. Takkan nak bohong kot. Saya selidik. Selidik-selidik memang betul. Confirm betul. Tak apa, tak apa saya kata. Ya suami dia ni pemurah. Kalau dengan kita ni pergi kedai toyam tu, nak bayar tak bagi. Jigit. Dia nak bayar. Tempih tangan kita. Dia nak bayar. Dengan orang pemurah bukan main. Dengan isteri kedekut nak mampu eh. Tak apa, tak apa. Saya tengok dia duduk tahun tu, tak lagi aku tiba. Ya. Ada orang tu dengan kawan bukan mi pemurah. Dengan bini kedekut pahit. Bagi apa-apa. Selang sebulan lepas tu isteri dia telefon. Alhamdulillah ustaz, 40 bagilah. Belum 40. RM3 nak beli apa lah. Hei, saya kata pada kedekut nak baik. Aku bagi dia cukup pada muka. Lah elok lah. Yalah macam tu. Ha, jadi maknanya ya. Ha,
Dia ini, dia sebut orang ini mahjub. Dia terdinding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sebab dinding? Dia lupa Tuhan, tak nampak Tuhan dengan mata hati dia. Sebab ialah harta benda, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Allah bagi kita semua tu untuk membantu kita buat kerja Islam. Dengan ada kereta mudah kita, ada kenderaan mudah ke masjid, mudah buat kerja-kerja dakwah. Ada pengaruh, lagi mudah kita menegakkan hukum Islam. Tapi tak, dia salah guna. Sebenarnya tuan-tuan salah guna yang tak betul ni. Dadah tak apa. Yang salah ni salah guna dadah. Saya tuan-tuan 10 tahun jadi storekeeper. Saya pernah jaga tuan-tuan, saya ditugaskan jaga drum. Satu store tu penuh drum. Kodin ada, morfin ada, heroin ada. Semua ada barang-barang drum. Mahal. Sekilo sampai 3-40 ribu. Tapi drug ni digunakan oleh farmasi, oleh makmal untuk buat ubat dengan dos-dos yang tertentu. Yang dia ambil drug ni dia buat untuk berdengung. Itu yang salah. Sebab itu dia panggil penyalahgunaan dada. Harta tak apa, pangkat tak apa. Yang jadi masalah, salah guna. Tak digunakan untuk beribadat kepada Allah, tapi digunakan untuk buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini salahnya. Jadi kita bagi pembetul kan. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Kamu ambil dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belah kambing. Kambing saya 100 ekor. Baru ni saya masuk WhatsApp, ambil gambar cantik-cantik. Saya hantar tembak atas ceruk. Siapa nak buat apa nama akikah, sila hubungi saya. Sekok 800. Yang mudahnya saya kata, buat akikah tu di tempat saya. Sebab hampa bagi kancil. Beli kambing, kambing aku punya lah besar. Kambing naik kancil. Payah, saya kata. Mai buat tempat saya. Kami semelih semua, kami buat kenuri. Kita buat tahlil, mai. Hari apa, abak. Tak apa. Ada duit, ada binatang ternakan kita guna untuk bantu Islam. Alhamdulillah, dah 4 tahun saya buka pondok, boleh mampu memberi pendidikan secara percuma pada anak-anak bangsa kita. Saya tak ambil yuran. Saya bagi ayam, tak nak bela ayam, bagi ayam kat mereka. Bela ikan, bagi mereka makan ikan. Ni nak tambah satu lagi tuan-tuan, nak tambah lembu. Sekarang ni lembu saya ada 11 ekor. Seekor jantan, 11 ekor betina. Esok tuan-tuan lagi 3-4 tahun tuan-tuan nak buat korban, boleh hubungi saya. Ada lembu pula. Allah. Itulah kadang-kadang orang tuan-tuan, dia kata kita tak buat kerja. Ulama tak buat kerja atau mengajar. Apa cakap senanglah. Apa try buat macam aku buat ni. Buat satu sekolah tak ambil yuran. Silalah kalau boleh. Apa mengaji surat, mengajar kerajaan boleh lah. Gaji beribu-ribu. Itu gini, peruntukan kerajaan bagi. Mai buat lagu aku buat. Buat bangunan sendiri. Buat itu sendiri. Ni, sampai nak hitam muka ni. Saya buat reban kambing. Reban kambing ada-ada. Tapi kambing jantan tuan-tuan tahu lah. Dia hambat kambing betina. Macam nak runtuh reban. Terpaksa surun semuruk pula buat asin untuk mereka. Tuan-tuan tengok kandang kambing saya. Macam banglo. Tadi dia dapat satu idea tuan-tuan. Oleh kerana kambat kandang kami tu besar, saya buat satu bilik. Pengalaman saya dengan kambing ni, bau tik dia tak busuk. Tapi kita urus begitulah. Kita basuh, kita sapu-sapu tik dia semua, lepas tu kita buang, menjadikan dia baja. Memang tak busuk. Lepas tu ada budak-budak kata, ustaz, sini buat tempat meratik bagus. Tempat berzikir. Saya kata bagus juga. Saya ambil satu ruang, lebih kurang 2 depa panjang lebar, apa duk meratik sini, berzikir sini. belah kambing, anak belah kambing, kawan dengan kambing pun bagus juga, dapat macam-macam pengajaran. Tuan-tuan bayang, saya nak ubah dia, nak ubah meduk apa reban baru ni, saya buka kopek, papan 5 lapis, kopek. Lepas tu saya paku balik, biar dia pindah, halau dia duduk reban baru, kita paku.
Bila sanak tuan-tuan dia tengok betina belanu, dia lompat 5 lapis tu lepas. Bukan seekor semua sekali, 15 ekor buruk sekali. Dia kata, nah. Yang kata kambing tu, aduh. Nah. Jadi tak apa kita ada dunia, tak apa tuan-tuan. Ambil dunia dengan jalan halal, guna untuk buat ibadat. Itu tak nama dunia, dia jadi akhirat, dapat pahala. Tak apa, tak ada masalah. Baik Allah kata, a'idullahum mastata'tum min quwwah. Allah suruh kita buat persiapan untuk memperjuangkan Islam ni dengan kekuatan kita. Kekuatan akidah, kekuatan ibadah, kekuatan ekonomi, kekuatan ukhuwah Islamiah. Semua ni kekuatan-kekuatan membantu perjuangan kita. Macam tuan hebah-hebahkan. Siapa nak buat akikah boleh hubungi saya. Lembu saya besar. 700-800 ringgit. Kalau buat kenuri tempat kami, bagilah abang 100 ekor untuk beli beras. Lepas tu main makan sekali. Boleh main bila-bila pun boleh, insyaAllah. Jadi, jangan salah guna. Ingat Allah Ta'ala. Jangan sampai dia menjadi dinding mahjub melupakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, dan mahjub itu dikenalnya hak dan terangkat baginya hijab. Maka dia kata, tiadalah dilihatnya sesuatu, maka iaitu mengambil dalil ia dengan dia atas segala kainat. Maka bila Allah kendaki, Allah angkat hijab ni daripada diri dia, maka mengenallah dia akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itu mengambil dalil ia dengan dia, mengambil dalil Allah tu atas segala kainat, atas segala makhluk. Ketika itu bertukar tuan-tuan, Allah sebagai dalil, makhluk sebagai madlul. Perdu dulu, kemudian baru pergi kepada ranti-ranti dahan-dahan. Dia pandang hati kepada Allah, maka dia ingat Allah dia yang menjadikan semua alam ni. Itu makrifat dia macam tu, daripada bawah naik ke atas. Makrifat kita daripada atas turun ke bawah, ranti daun apa semua, baru mai perdu. Dia ada, dia perdu dulu. Macam kita lah tuan-tuan, yang banyak ni apa, kipas, lampu, aircon, ini yang banyak, peti ais, terika, kan, ini yang banyak. Mai pada mana? Dia mari pada karen, karen yang satu. Karen kita tak nampak, tetapi kita yakin kipas memusin, lampu menyala, aircon sejuk kerana ada karen. Jadi kipas, aircon, lampu sebagai dalil adanya karen, walaupun karen tak nampak. Tapi ada orang tu, tuan, karen ni main pada mana? Karen main pada generator. Karen, generator tu kemudian. Lampu kipas dulu. Makhluk ni dulu, baru ingat Allah. Ada setengah orang di technician, engineering, di engineer, bidang electrician. Bagi dia, dia generator dulu. Generator lah ni akan generate kuasa, maka kuasa inilah yang menyebabkan kipas memusin, lampu menyala, aircon sejuk. Dia daripada generator, pergi ke yang banyak. Kita daripada yang banyak, biar satu. Ikut kemampuan kita lah, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang ni terangkat hijab, Allah angkat hijab dia, hingga dia mengenal Allah dengan kenal-kenal yang yakin. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka yang salik itu mahjub daripada Tuhannya dengan melihat asar, maka akuan itu maujud. Dia kata kepadanya, maka mengambil dalil ia dengan akuan atasnya. Dan mahzub itu dikenalnya hak dan terangkat baginya hijab, maka tiada dilihatnya sesuatu, maka iaitu mengambil dalil ia dengan dia, mengambil dalil Allah Ta'ala atas segala kainat. Dan adalah yang berdiri serta melihat dalil pada segala kainat itu,
mahjub daripada ain musyahadah. Jadi kalau kita mengaji sifat 20, maka kita ambil makhluk sebagai dalil adanya Allah. Tak apa, tak salah. Tapi jangan terhenti tangtu saja. Kita kena tingkatkan lagi keimanan kita dengan memperbanyakkan ibadat. Mengerjakan ibadat. Di sini kita akan menjalani jalan mujahadah. Semua kena mujahadah, tuan-tuan. Nak bangun malam, kena berperang. Nak puasa sunat, kena berjuang. Nak baca Quran, kena sungguh-sungguh. Tak ada sesuatu yang kita dapat buat dengan mudah. Berkat mujahadah, kita lawan hawa nafsu kita itu, insyaAllah tuan-tuan, Allah campak pada kita kasih sayangnya, maka dicampak kita nurul ma'rifah, hingga kita jadi seorang hamba yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya nak sebut kesimpulannya tuan-tuan, kita mengaji sifat 20, kemudian kita mengaji ilmu tasawuf. Tok guru saya kata, Tok Haji In bagi tahu, dia kata ilmu tasawuf ni dia ada dua peranan. Peranan yang pertama, mentahkikkan usul. Kita mengaji usuluddin nak bagi kejap betul, kena kita mengaji ilmu tasawuf. Peranan yang kedua, mengheningkan fiqah. Kita mengaji fiqah tu supaya kita dapat jaga bagi elok hukum fiqah ni, kita kena mengaji pula ilmu tasawuf. Kerana tasawuf mengheningkan fiqah. Maka dicadangkan kitab-kitab nak mentahkikkan usul, antaranya kitab Tuan Husin tuan-tuan yang bernama Bidayatul Talibin. Kalau tuan-tuan pergi cari tak jumpa. Saya mengaji dulu kan Tok Guru, tapi lah ni kitab tu dah tak ada. Saya pergi cari pekan Rabu Al-Ustaz, dapat dua buah. Tu pun tuan-tuan dia kuning, bukan kitab tu kuning, kerana terlampau lama jadi kuning. Kalau kita kepak kertas tu jadi patah tu. Takut buku tu hilang, saya potong step. Ajak budak-budak Bidayatul Talibin. Tok Guru kata, inilah awal-awal kitab tasawuf nak mentahkikkan usul. Mengenal Allah dengan jalan, dia kata dengan jalan nazar. Dengan jalan, mana kata? Iaitu dengan jalan memandang dengan musyahadah, pandang dengan mata hati. Lepas tu tingkat naik sikit, baca kitab Qutrul Aisyah. Lepas tu kita mengaji kitab Hikam. InsyaAllah. Ni Hikam yang kita mengaji ni, semua jalan mentahkikkan usul. Adapun nak mengheningkan fiqah, maka mengajilah kitab-kitab Imam Ghazali seperti Hidayatul Salikin. Kita tingkat sikit lagi, Sayrus Salikin. Sayrus Salikin mengheningkan fiqah, Hikam mengheningkan usul. Maka diibaratkan tuan-tuan sekalian, kitab Hikam ni dia sebagai ubat. Sayrus Salikin dia jadi penawar. Minhajul Abidin dia jadi pantang. Kalau kita makan ubat, kita berpantang dan ada penawar, badan kita sehat. Sebelum Tok Guru saya meninggal, dia pesan kat saya. Dia kata, Sidik, saya nak pesan kat hang. Apa dia Tok Guru? Kitab Sayrus Salikin, Minhajul Abidin, kitab Hikam, jangan tinggal, dia kata. Lalu bila saya bebas tahanan ICA, sampai law ni, tiga kitab ni lah saya baca di mana-mana pun. Dan di pondok saya tuan-tuan, 4 tahun saya baca Minhajul Abidin, alhamdulillah baru khatam. Khatam 4 tahun. Tu pun saya selang-seli dengan Hikam. Hari ni baca Hikam, esok baca Minhajul Abidin, lusa patah balik Hikam. Dua-dua ni hab, mana kata tamat serentak selama 4 tahun. Tempat-tempat lain yang saya mengajar, tak ada satu yang kata. Saya baca tuan-tuan kitab Hikam di Matang Pau, Matang Janggui, 20 tahun lebih itu. Baru setengah, tengah kitab. Saya baca Minhajul Abidin tuan-tuan sekalian di Seri Manjung, baru separuh kitab. Rupanya tuan-tuan bayar 1993, 2017, 24 tahun, baru setengah kita. Nak habis perlukan lagi 20 tahun. Dan aku mati dulu. Tapi di pondok, alhamdulillah, 4 tahun kita baca selang-seli, selang-sari, dia boleh habis. Mana ambil masa 2 tahun rupanya. Di pondok ambil masa 2 tahun, baru habis, insyaAllah.
Jadi di samping saya mengajar tuan-tuan kitab-kitab Usuluddin, Fiqh, Tasawuf, Tafsir dan sebagainya, mula 1/8 ni saya tambah satu lagi subjek. Yang ni jarang ada tuan-tuan, di pondok-pondok pun tak ada saya ingat. Iaitu mata pelajaran dakwah dan tarbiyah. Saya kebetulan berpengalaman sebagai pengerusi Lajnah Tarbiyah PAH Perak lebih kurang 20 tahun saya jadi pengerusi. Jadi pengalaman ni saya akan gunakan untuk mendidik anak bangsa saya melalui program makna kata tarbiyah usrah ni, tarbiyah dan dakwah ni, supaya mereka boleh lahir sebagai naqib yang akan memimpin generasi yang akan datang di mana-mana mereka berada. Tuan-tuan, pengajian ni pun saya beri secara percuma. Jadi kelas ini akan berjalan setiap hari Khamis dan juga mana ketentuan hari Isnin, Isnin dan Khamis. Jadi nak cuba saya upaya. Kemudian tuan-tuan untuk mengukuhkan ekonomi pondok saya, oleh kerana kita bagi pengajian percuma, saya tambah satu lagi projek, iaitu projek membela lembu. Alhamdulillah saya pergi bulan Ramadan buat tazkirah sana sini, dapatlah buat kutipan derma orang ramai, dapatlah seekor lembu jantan, 11 ekor lembu betina. InsyaAllah dia akan membiarlah, akan datang insyaAllah. Malam ni pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berwakaf, tuan-tuan pernah dengar wakaf lembu? Jarang ni wakaf lembu. Seorang tu dia telefon saya, "Ustaz, saya wakaf kat ustaz seekor lembu." Saya kata, "Wakaf macam mana?" "Saya hantar mai lah kat ustaz." Lepas tu lembu saya beranak. Setahun beranak 2 ekor. Beranak, beranak, beranak. Saya dapat pahala, dia kata. Anak dia beranak lagi. Dapat cucu, cucu beranak lagi. Jadi lama beranak pinak lembu ni, di tempat ustaz, saya duduk dalam kubur, dapat pahala. Pandai pula ada ceramah kat aku. Adik-adik tuan-tuan ingin menyertai ni, bolehlah bagikan sumbangan kat saya, insyaAllah. Di Perak tuan-tuan, saya beli baru ni, saya beli 3 ekor lembu betina. Kemudian tu 3 anak 6,000. 3 ibu, 3 anak 6,000. Oh, murah nak kira murah. Dekat orang dia tak bagi ustaz, kat ustaz saya bagilah. Ha. Yang terbaru lagi saya beli di Batu Kurau. Jadi dia bagi kat saya 2 ekor ibu. Yang seekor tu mengandung. Yang seekor tu anak, anak dara. Anak dara. Ha, lembu anak dara. 2,500. Oh, 2,500. Itu tengok ni. Lepas tu ada semalam ni orang daripada Greek. "Ustaz, saya nak wakaf kat ustaz seekor lembu. Tapi lembu saya ni tak balik kandang lagi." Saya kata dia balik berapa hari sekali. Kadang-kadang sebulan sekali baru balik dia dah. Tu dia lembu dia berjalan rata. Kalau dia balik kandang ustaz, saya tak pergi ustaz seekor. Yang betina nak pergi ustaz seekor dia tak. Jadi saya cubalah. InsyaAllah tuan-tuan siapa-siapa yang nak ni bolehlah berhubung. Begitu juga dengan kambin. Kalau tuan-tuan rasa nak buat akikah apa semua, bolehlah hubungi saya. Kambin saya besar tuan. Kambin boh-boh besar. Kalau dia lari hanya dengan tahanan dengan hang tu berhenti, dia tolak saya rebah tuan. Kata kambin tu. Nak buat akikah apa, beritahu insyaAllah. Jadi kita gunakan semua keuntungan ni untuk mana kata melahirkan, buat kerja-kerja dakwah kita lah, pondok kita insyaAllah. Itu saja saya rasa apa nama pengisian malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak mungkin bermanfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha manakallahu wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.